Semakin mengerikan saja desain truk-truk perang belakangan ini, salah satunya adalah truk HEMP yang diproduksi oleh Oshkosh Defense. HEMP dibangun untuk menghadapi tantangan yang berkembang pesat di lingkungan operasional. Misi utama HEMP adalah menawarkan kemampuan transportasi berat untuk memasok kendaraan tempur dan sistem senjata. Kapasitas muatan yang besar dan kemampuan off-road menjadikannya kendaraan logistik utama yang dijuluki Dragon Wagon. Sebelum admin bahas panjang lebar, admin ingatkan kepada pelanggan setia Military Trail untuk menonton sampai habis supaya bisa memahami isi videonya dan berkomentarlah dengan bijak. Jika sudah mengerti, mari kita lanjut pembahasannya lagi. HEMP memiliki panjang 33,4 kaki, lebar 8 kaki, dan tinggi 9,3 kaki. Peringkat berat kendaraan kotor berkisar dari 62.000 pon hingga 95.000 pon. Mereka dapat membawa muatan 13 ton dan mencapai kecepatan maksimum 100 km per jam. HEMP dapat melintasi medan yang sulit sambil mengangkut kendaraan tempur dan senjata ke lapangan. Varian HEMP dilengkapi dengan sistem kemudi tandem depan berbantuan daya yang menciptakan jarak sumbu roda 5,3 meter. Dengan muatan maksimum 13 ton, mereka dapat mendaki gradien 60% dan mengarungi air pada kedalaman 1,2 meter. Mereka memberikan daya jelajah 644 km dan dapat dengan mudah diangkut dengan C130 atau C141. Apapun misinya, dimanapun misinya, personel militer dapat mengandalkan keserbagunaan, kekuatan, dan kinerja HEMP. HEMP diproduksi dengan sistem lengkap yang dirancang untuk digunakan dalam semua kondisi operasional, termasuk kegelapan atau saat mengenakan peralatan pelindung nuklir, biologi dan kimia. Sistem kontrol otomatis berurutan penuh yang dipasang di kabin membantu keselamatan operasional dan memaksimalkan kecepatan, bahkan dalam kondisi pertempuran. Flat racks dapat dimuat sebelumnya di pangkalan dengan muatan militer apapun yang siap untuk disebarkan ke lokasi yang diperlukan.